Anda susah melawan Blitz yang menyebutkan api, atau Anda tidak sengaja menyerang Piglin lalu meroyok satu kapur, Sans, Reina Store punya solusinya. Jam pengganti waktu. Lihatlah, kok burik sih? Dengan jam ini, kalian tidak usah was-was dengan semua musuh. Ada segerombolan mob di depan. Tenang, tinggal pencet pause. Bacok, bacok, bacok. Dan unpause langsung rata. Kalian ingin tahu cara membuatnya? Kita harus cari iron, gold, redstone, dan jam. Kita buat boom, 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 boom. Ini adalah data pack, jadi jika kalian ingin mencobanya, saya udah taruh di deskripsi. Jika kalian masih bertanya di mana deskripsinya, lalu klik titik 3 ini dan ada tulisan deskripsi. Itulah review hari ini, dan jangan lupa subscribe. Bang, coba main Minecraft, tapi kalau ketemu domba, abang bilang ara-ara. Tujuan emerald. Oke, kita udah mulai. Jadi saya harus cepet-cepet bikin peralatan. Waktunya gali ke bawah sebelum melihat domba. Iron. Kita coba gali aja. Anjay, nemu cave nih. Ada spawner juga. Lah, kok ada kado? Oh, ini chest. Diamond. Meh, saya butuh emerald. Halo guys. Woi, woi, woi. Santai, woi. Hancurin aja nih. Oke, sepertinya kita lanjutin gali aja. Nemu cave lagi. Di atas ada villager. Oke, ini. Bang, aku subscriber baru abang. Gue nanya gimana cara bermain survival di Minecraft yang benar. Please. Dari By Reha Gaming. Karena Anda adalah subscriber baru saya akan melakukan dengan benar. Permulaan, kita potong kayu. Lalu kita cari iron yang lumayan banyak, supaya kita bisa full iron armor. Jika mau full diamond armor, silahkan. Tapi lama woi. Oke, terus kita ke neraka mencari batangnya Blaze. Uy, ketemu fortress. What the dog doing? Nah, terus kita cari Ender Pearl. Gimana caranya? Saya udah kasih tahu 3 videonya. Jadi, tonton woi. Terus kita cari portal dengan Eye of Ender. Kita hancurkan semua kristal. Ini buat cara cepat kita siapkan langsung 7 atau lebih. Kita masuk ke portal. Udah tamat. Anda sudah full diamond tetapi diledaki dengan charger. Atau Anda dipanas 10 skeleton tetapi mati. Anda ingin armor kuat, keras, dan tahan lama? Sans. Kami mempunyai armor bedrock. Hah, kali ini saya nggak salah. Kalian dideketin sama Char Creeper, santai aja. Lihat, darahnya nggak ngurang loh. Anda dipanas 10 skeleton sekaligus. Rasanya geli-geli banget. Ya, walau tetap berkurang juga sih darahnya. Anda ingin tahu cara membuatnya? Kita membutuhkan netherite dan obsidian yang lumayan banyak. Kita pasang. Boom, 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 and the boom. Membuat armornya seperti biasa. Oh iya, saya mau bilang, ini adalah data pack, woi. Itulah review hari ini. Dan jangan lupa subscribe. Bang, gue Subaru. Gue tantang, abang nemuin lava kurang dari 2 menit. Are you challenging me? Sepertinya saya sedikit beruntung spawn di dekat village dan di tempat bersalju juga. Jadi cari lavanya gampang kayaknya. Oke, kita langsung mulai aja. Sekarang, cepet-cepet cari lavanya. Lava! Kita harus cari blacksmith. Biasanya dia punya lava. Ayo, 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 ayo. Aduh, malah kepencet shiftnya. Tolong. Kita kumpulkan dirt sebanyak mungkin. Cepet. Tumpuk, 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 tumpuk. Waktu tinggal dikit. Anjir, nggak ada blacksmith. Saya nemu lava.
Sepertinya tantangan ini easy kawan. Kakak harus bunuh 27 zombie dalam waktu 27 menit. Semoga kebaca. Tepuk tangan dari Historia Race. Oke, kita langsung mulai. Sepertinya tantangan ini sangat mudah. Saya diberi waktu 27 menit, jadi santai aja. Kita bantai-bantai zombinya ntar malam aja. Sekarang kita kumpulkan peralatan dulu. Sepertinya ini adalah zombie pertama kita. Nah, udah mulai sore, para preman udah pada datang nih. Bantai. Bocil alok menyerang juga, gampang emang. Kau, jangan ikut-ikutan ya. Bantai. Woi, satu-satu woi. Akhirnya sampai pagi juga. Kan udah saya bilang, gampang. Sampai lebih malah. Kakak gak boleh loncat, jalan, dan bergerak. Tujuan, Diamond. Bisa gak kak? Pasti gak bisa. Hehe. Dari Melasari. Aku luruskan ini. Saya gak boleh loncat, jalan, dan gerak. Okelah, kalau gak loncat masih bisa. Oke. Jalan itu mustahil. Apalagi ini gak gerak. Hede. Terus saya harus ngapain? Gak tahu. Tanya yang mau tanya saya. Lu kira ada diamond jatuh dari langit? Iya, saya tahu. Tantangan sebelumnya terlalu easy. Tapi, dahlah. BTW, saya gak ngapa-ngapain juga gerak sendiri karakter saya. Saya dapat ide. Hehehehehehehe. Kan di tantangan gak ngelarang ngetik. Jadi, / give Rena 24 diamond. Enter. Hah, gini doang. Minecraft, tapi kalau menginjak pasir, videonya selesai. Dari Wulan Acuan. Nah. Akhirnya kembali dengan series, tapi... udah lama kali nih. Karena Teteh Wulan ngasih tantangan terlalu gampang, kayaknya tujuannya saya tambahin dikit. Sampai ketemu villager, terus memukulnya. Hah? Sepertinya saya spawn di tempat yang salah. Gimana cara carinya, woi? Di sana ada pasir doang. Ada pohon. Villager, nice. Waktunya parkour. Kelamaan, enak nyebur. Hei kau, jangan kabur. Kemarilah bentar. Ada bang malah tidur. Ini dikit. Nah, easy banget sih. Anda ingin memanah mob tapi aim Anda kentang? Atau Anda mager manjat tower untuk menghancurkan kristal? Sans, kami mempunyai solusinya. Karabiner 98 KURJ. Yeah. Dengan senapan ini kalian bisa menembak tepat sasaran. Kalian ingin jump shot? Bisa. Atau kalian bisa menembak dengan jarak yang sangat jauh. Enggak kena. Ya, itu maksudku. Kalian ingin tahu cara membuatnya? Kita membutuhkan copper, iron block, crossbow, dan tripwire hook. Ini adalah data pack, jadi jika kalian ingin coba, saya udah kasih link di deskripsi. Itulah tutorial Anfaedah, cara membuat senapan. Subscribe! Bang, coba dalam waktu 15 menit, udah masuk portal neraka. Kita langsung mulai aja, bang. Oke. Awal-awal, kita harus mencari peralatan dulu. Enaknya ke Nether lewat apa ya? Wah, ada lava pool. Nice, tinggal cari iron aja. Ada cave. Sekarang tinggal... wow. Ambil 3 iron. 4. Satunya buat bikin flint and steel. Kita bakar iron. Ambil gravel. Waktunya gacha flint. As
Astaga, gacha saya ampas. Nah, waktunya bikin portal. Bikin L kebalik, taro air, taro lava, boom, boom, boom. Kita masuk. Nah, tantangan ini sudah selesai. Jika kalian ingin memberiku tantangan, silahkan komen di bawah.